Hi guys, welcome to my channel. This video is about my plastic surgery journey in Bangkok, Thailand. And this video purpose is to give you information and educate you if you wanna do plastic surgery. So if you are not agree with plastic surgery or if it's against your beliefs or your religion, so definitely this video is not for you. So please skip or close the video immediately. Thank you. Halo guys, welcome to my channel. Nah, pada video kali ini adalah perjalanan plastik surgery aku yang kedua kali di Bangkok, Thailand. Nah, buat kalian yang mau tahu prosedur apa aja yang akan aku lakukan kali ini, jangan lupa ikuti terus video aku kali ini dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan semua informasi yang kalian butuhkan mengenai plastik surgery dan juga tentu saja update terbaru dari plastik surgery aku kali ini, oke? Nah guys, pertama-tama sekarang aku udah sampai di Dong Mueang International Airport, Bangkok, Thailand. Langkah berikutnya setelah kalian keluar dari pintu kedatangan adalah jangan lupa memberi kartu telepon. Guys, kartu telepon ini sangat-sangat penting sekali ya, karena kartu telepon ini akan mempermudah komunikasi kalian selama kalian ada di Bangkok. Pilihan SIM cardnya itu sendiri sangat bervariasi banget ya guys, jadi pastikan kalian memilih sesuai dengan kebutuhan kalian selama kalian berada di Bangkok. Nah guys, di luar gate kedatangan, mobil dari SLC Hospital sudah siap menunggu aku dan akan langsung membawa aku ke apartemen aku. Jadi guys, disinilah hotel atau apartemen tempat aku menginap. Namanya adalah United Residence. Tempatnya nanti aku akan taruh di bawah linknya. Dan tempatnya juga sangat-sangat dekat dan convenient sekali dari SLC Hospital. Dan juga sangat murah ya. Halo guys, jadi ini aku udah selesai mandi ya. Tadi begitu sampai di apartemen, aku istirahat dulu 1 jam karena aku memang capek banget. Terus aku mandi dan ganti baju dan ini udah nggak make up sama sekali. Aku hari ini jam 3 ada konsultasi sama dokter. Jadi aku konsultasi hari ini dan oplasnya itu nanti tanggal 15 yaitu hari Senin. Dan inilah dia, aku berusaha memakai baju senyaman yang aku bisa gitu ya. Gak tahu ya, jujur aku merasa kayak bingung gitu loh, bingung bawa baju apa ya gitu loh. Apalagi kan aku mau post ini di YouTube gitu kan. Yang jelas kalian harus bawa kemeja, nanti aku akan kasih lihat sama kalian semua isi koper aku. Terus jadi yang pertama kalian harus bawa kemeja. Pada hari oplas itu kalian pakai kemeja, jadi kalau misalnya dibuka itu dari maksudnya nggak gini gitu loh, jadi nggak kena lukanya. Dan juga waktu setelah selesai oplas kan kita nggak mungkin pakai kaos ya, jadi kayak takutnya nanti kayak kerahnya ini kena wajah kita gitu, jadi harus bawa kemeja. Jadi aku ada bawa 2 atau 3 lembar kemeja dan aku cuman bawa kaos doang kayak gini yang bener-bener nyaman buat aku gitu. Jadi ya inilah dia, dan aku akan kasih lihat sama kalian wajahku nih. Jadi karena habis ini kan aku akan konsultasi jam 3 ini kan, jadi jangan pakai makeup sama sekali supaya dokter bisa benar-benar melihat wajah kamu gitu loh, maksudnya melihat wajah kamu apa adanya. Jadi aku nggak pakai bedak, nggak pakai foundation apa segala macem. Juga riasan mata, jadi ini tuh sulaman, memang ini sulam, ini juga sulam, jadi nggak bisa hilang gitu. Nah sekarang ini aku akan kasih lihat sama kalian update hasil 8 bulan setelah bikin mata di masterpiece. Nah kalian bisa lihat ini dulu yang mata kiri ya, ini kan jahitannya di sini. Nah kalau aku buka tutup ini, nah dia kan pas kan. Nah kalian bisa lihat di mataku yang kanan ini tuh sebenarnya jahitannya di sini nih, bisa lihat nggak sih? Ntar nih, bisa lihat nggak jahitannya tuh di sini, tapi dia turun bener-bener udah turun kembali ke
lipatan aku yang pertama. Jadi dulu itu cuma turunnya separuh di sini. Jadi di sini ada, terus di sini turun gitu. Sekarang ini dia totally semuanya ini dari sini ke ujung, dari ujung ke ujung itu dia udah turun kembali ke lipatan yang lama. Jadi kalian bisa lihat ini kembali ke lipatan yang lama. Nah, ini adalah mata aku yang lama. Dan lipatan yang dibikin sama masterpiece itu kelihatan nggak? Ini tuh sebenarnya yang ini. Nah, dia itu sebenarnya di atas sini. Nah, sebenarnya itu di atas sini. Tapi aku nggak tahu kenapa somehow lipatannya itu jatuh gitu. Jadi mataku jadinya sekarang ini yang kiri lebih besar banyak banget daripada yang kanan. Jadi memang dari lahir aku matanya, dan memang setiap orang ya, maksudnya kan tidak ada orang itu yang wajahnya benar-benar sama rata kanan dan kiri gitu. Cuman dulu itu nggak terlalu visible banget, nggak terlalu jauh banget bedanya. Dan sekarang karena yang ini udah dibikin dan ini dia kembali ke lipatan yang lama, jadinya itu kayak bener-bener beda banget. Kalian bisa lihat. Sih. Jadi kedatanganku kali ini salah satunya itu adalah aku mau memperbaiki mata. Cuman kali ini itu bukan cuman mata doang, for your information buat kalian. Jadi kali ini aku mau bikin cheekbone, terus jawline, terus chin implant, terus mata, dan juga hidung. Nah, for your information guys, cheekbone, face contouring, buat cheekbone dan juga jawline itu memang terkenal banget di Korea. Dan kalau misalnya kalian ke rumah sakit manapun di Korea itu mereka bisa bikin face contouring. Tetapi berbeda dengan di Bangkok. Di Bangkok ini sendiri di Thailand tidak semua rumah sakit yang bisa melakukan face contouring gitu loh. Jadi misalnya kalian mau ke rumah sakit mana gitu, face contouring belum tentu mereka bisa. Dan juga yang dari sepengetahuan aku yang sudah aku searching, benar-benar searching di Bangkok ini sendiri, di Thailand itu mungkin tidak lebih dari 3 rumah sakit yang bisa melakukan face contouring. Dan juga yang 2 lainnya itu mereka tidak ada sama sekali foto before afternya gitu. Karena memang face contouring ini adalah operasi besar. Nanti aku diprotes lagi kalau aku bilang operasi. Ini adalah surgery besar. Dan juga di Korea juga face contouring ini sangat mahal gitu, bisa ratusan juta. Dan di sini juga harganya lumayan mahal. Nanti detail harganya aku kasih tahu sama kalian. Jadi face contouring, salah satunya rumah sakit yang bisa melakukan face contouring ini adalah di SLC. Itulah mengapa aku memilih SLC. Dan juga SLC ini, dia ini rumah sakit yang banyak banget artis-artis pakai, dan juga ladyboy-ladyboy yang hasilnya halus-halus gitu. Jadi di bagian cheekbone aku nanti di sini akan dipotong, terus jawline, terus aku mau bikin chin implant. Nah, karena chin dan juga jawline ini adalah surgery besar, maka prosedur oplas aku ini tidak bisa dilakukan semuanya dalam satu hari. Cheekbone, jaw, chin, mata, dan juga hidung ini semuanya tidak bisa dilakukan dalam satu hari. Dan juga for your information buat kalian, bahwa dalam surgery ini, plastik surgery ini, kita itu tidak bisa melakukan terlalu banyak prosedur dalam satu kali tindakan. Kenapa? Karena kita tidak boleh berada di bawah pengaruh anestesi terlalu lama. Itu berbahaya, kita bisa mati gitu ya, bisa meninggal. Jadi yang misalnya bikin breast, terus nanti dia mau sedot lemak, terus dia mau tummy tuck, itu semuanya tidak bisa dilakukan dalam satu hari yang sama. Minimal kalian harus punya jeda satu minggu gitu. Jadi nanti tanggal 15 itu rencananya adalah aku akan bikin cheekbone, jaw, dan juga chin implant. Dan seminggu kemudian baru aku melakukan eye revision dan juga nose gitu. Nanti juga aku akan bahas sama kalian apa yang aku pilih untuk nose aku. Ini sebenarnya penting banget ya, soalnya banyak banget yang bertanya sama aku pengen implan yang murah gitu. Aku pengen menjelaskan begitu banyak sekali tentang implan hidung sebenarnya. Karena implan hidung itu tidak seperti yang kalian pikirkan, bahwa oh cuma dipasangin aja implan dan kemudian kalian jadi cantik gitu. Hidung itu memang kelihatannya very easy, very simple. Tetapi sebenarnya hidung itu yang paling banyak bermasalah, yang paling tricky, dan yang paling banyak komplikasinya. Dan biasanya orang-orang yang melakukan implan hidung yang murahan atau di tempat yang kurang bagus gitu ya. Salah satu contohnya, I'm so sorry gitu, aku banyak banget yang bertanya dari aku, mereka tuh revisi udah berulang-ulang dan dokternya itu salah satunya adalah dari Indonesia. I'm so sorry, aku tidak berniat untuk menjelek-jelekan dokter Indonesia, tapi inilah yang aku benar-benar sendiri dapatkan gitu loh. Aku, ini adalah info yang aku dapatkan sendiri gitu. Jadi kenapa aku tidak melakukannya di Indonesia? Itu yang pertama.
Dan apalagi ya? Oh ya, dan mengenai hidung lagi, hidung itu tidak segampang itu. Rata-rata ya, rata-rata semua orang itu kalau mereka pergi ke dokter yang jelek, dokter yang murahan gitu, mereka tuh akan end up revisi hidungnya tuh berkali-kali. Bahkan aku ada orang yang sudah bikin hidungnya tuh 4 kali, dan setelah dia bikin hidungnya ini 4 kali, dia masih harus masih ada yang kurang lagi, masih ada yang salah gitu loh. Kenapa? Karena bahwa implan hidung ini bisa naik ke atas, dia bisa jebol, dan kulit hidung bisa menipis, bisa terjadi infeksi, dan juga dia bisa miring gitu. Jadi hidung ini benar-benar sangat-sangat bahaya sekali, sangat riskan sekali. Makanya kalau misalnya ada yang selalu bilang aku mau yang di tempat yang murah, yang tempat yang 8 jutaan itu gitu, aku bilang oh aku udah nggak jadi agennya lagi di sana. Kenapa? Karena kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi sama hidung kalian, kalian carinya siapa? Pasti carinya aku kan gitu. Jadi aku tidak mau cuman karena murah gitu baru aku kayak sembarang refer orang. Tetapi dari yang aku tahu infonya ya ada yang tempat yang murah seperti itu. Kalau kalian mau pergi, go ahead gitu. Okay. Dan juga untuk mata aku gini, kalian bisa lihat. Yep, aku mau melakukan revisi. Jadi sebentar lagi aku akan pergi ke konsultasi. Wish me lah guys, dan aku akan kasih lihat kalian semua apa adanya, bener-bener apa adanya gitu. Dan di rumah sakitnya nanti aku ketemu sama konsultannya seperti apa, konsultan sama dokternya seperti apa gitu. Oke, okay? Bye. Dan inilah dia bangunan gedungnya. Upsidaisi. Oke, okay. Aku masuk dulu ya. See you guys. Nah inilah dia dari dalam. Kayaknya aku udah sampai juga di SLC. Guys, dan inilah dia Miss Ing. Saya Miss Ing, inilah dia konsultan aku yang sangat baik dan ramah sekali. Thank you. Dari tadi lewat-lewat ada orang yang lagi abis dioplas juga, tapi aku gak berani video soalnya gak enak gitu ya. Oke, okay. Ini adalah tempatnya untuk blood test dan juga body check up juga kita lakuinnya di sini. Taking you to the second floor for the consultation area. Yep. Oh, okay. And this is seventh floor. Yep, seventh floor. Ini adalah Miss E. Hi, Miss E. Hello. Dia adalah konsultan dari SLC. Jadi kalau misalnya if you guys want to asking anything about surgery, you can ask Miss Ing. Contact me, I'm ready to assist you. Yeah. And Miss Ing ini very very nice, not very nice, very polite. Orangnya ramah banget. Nah, tuh di sana tempatnya bersih banget. It's just an empty room. It's a consultation room. Ini dia consultation roomnya nanti. Example of the breast implants. Yeah. Which one is Motiva, Miss? In another room. This one, the Mentor and Natural. We okay. Normally like to show you the size. Yeah. You can try it on, put it on like the size. Oh, okay. Jadi buat yang mau tanya-tanya breast implant, nah ini dia seperti ini. Jadi because I have so many people also ask me if the breast implant can be explode when they go to the airplane. No, that's the wrong information. Yeah, that's the wrong information. It's impossible. You can squeeze, you can like yeah. It's safe, totally safe. It's and not that one explode. there's a news before about a lady have a explosion on her breast implant. That is because saline water and too big. It's oversized. If it's oversized, yeah, it's possible. But it's saline water also last time I hear. Yeah, because normally now the saline is like we don't use that anymore. Yeah, yeah. Most of the implants we are using is the gel. Okay. Yes, it's the gel implants because even like if it's explode, yeah, which is normally it won't because got many layer even thin here. Oh. The gel will stay. Okay. You know, so it's safe. It's totally safe. Yeah. Yeah. Jadi safe ya guys, nggak akan meletus. Jadi kalau yang mau tanya aku tuh implan tete itu bisa meletus apa enggak sih? Enggak, aku udah berulang-ulang kali bilang enggak. Soalnya ini tuh gel dan biar kamu tarik-tarik segala macem, ini tidak akan meletus seperti itu. So okay. Can fly like fit to fly after
2 days or 3 days, no problem. Oh. Not going to explode. And then are we need to like take a stitches from after they do the breast implant? The stitches can be removed after 7 to 10 days, and you can choose like here under breast, yeah, or armpit. How about if there's a keloid around under? Inject. Or injection. Inject. Okay. Mm-hmm. Just injection, okay, for the keloid. Nah guys, pada sesi konsultasi ini dokter akan menjelaskan prosedur oplas apa aja yang akan dikerjakan, side effect-nya, dan juga proses recovery-nya. Pada konsultasi ini dokter juga menjelaskan bahwa setelah proses face contouring ini saya memerlukan facelift. Hal ini juga dikarenakan kulit saya sebelumnya juga sudah kendor yang disebabkan oleh prosedur face liposuction dan bucal removal yang saya lakukan sebelumnya. Check my previous video ya guys. Tahap selanjutnya setelah konsultasi adalah health check up. Kita cek urin, cek darah, rekam jantung, x-ray tengkorak wajah, dan x-ray dada. Guys, ini adalah contoh chin implant dari SLC Hospital. Teksturnya sangat lembut dan lentur. Bentuknya akan mengikuti dagu kita dan banyak sekali pilihan size-nya. Nah, yang ini nih namanya adalah paranasal implant. Nanti saya akan bikin video tersendiri ya untuk menjelaskan apakah paranasal implant itu. Oke guys, jadi inilah part 1 video saya perjalanan plastik surgery saya yang kedua kalinya di Bangkok. Jangan lupa saksikan yang part 2 yaitu hari surgery saya. See you!